Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar sekalian, apa kabar? Semoga tetap selalu sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas tulang-tulang utama penyusun sumbu tubuh kerangka manusia, atau sering juga disebut namanya tulang aksial. Ada 80 keping tulang yang menyusun kerangka tubuh ini. Kita akan melihat satu persatu. Mari kita mulai. Baik, yang pertama mari kita lihat klasifikasi tulang aksial, yaitu tulang yang menyusun kerangka sumbu tubuh utama kita, yaitu yang meliputi tulang kranium atau tulang tengkorak kepala. Kemudian ada ossicula auditus dan hyoid atau tulang telinga. Lalu ada tulang kolumna vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Dan yang keempat adalah costa atau tulang rusuk. Kita akan membahas keempat kelompok tulang ini secara detail satu persatu. Kita mulai dari tulang kranium atau tulang tengkorak kepala manusia. Yang pertama mari kita lihat dulu pemetaan dari keempat kelompok tulang yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini, di gambar ini kita bisa lihat bahwa tulang kranium atau tengkorak kepala kita itu ada 22 keping tulang, di mana di dalamnya termasuk tulang kepala dan tulang wajah. Kemudian, yang kelompok tulang berikutnya adalah ossicula auditus atau tulang telinga ditambah dengan tulang lidah. Itu juga ada di daerah kranium kita sebenarnya ya. Kemudian kelompok tulang yang ketiga adalah kolumna vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini ada mulai dari ruas-ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, kelangkang, dan tulang ekor. Ada 26 ruas. Kemudian kelompok tulang yang berikutnya adalah tulang rusuk dan tulang dada. Nah, inilah kelompok tulang-tulang aksial atau penyusun kerangka sumbu utama tubuh manusia. Nah, mari kita mulai dari tulang tengkorak atau kranium. Nah, tulang tengkorak kita bagi jadi dua subkelompok lagi, yaitu tulang kepala atau neurokranium, dan satu lagi adalah tulang wajah. Kita lihat yang pertama, neurokranium. Nah, ini adalah tulang kranium kita tampak samping. Penyusunnya yang pertama ada occipitalis, itu kranium bagian belakang. Kemudian ada parietalis, tulang ubun-ubun. Di sebelah depan ada frontalis atau tulang dahi. Kemudian di samping itu ada temporalis atau tulang pelipis. Kemudian ada sphenoid atau tulang baji. Di sebelahnya ada etmoid atau tulang tapis. Nah, kalau kita hitung semua tulang yang menyusun neurokranium, itu ada satu tulang belakang, dua tulang ubun-ubun, satu tulang dahi, dua tulang pelipis, kemudian satu tulang baji, satu tulang tapis, maka kalau kita total semuanya ada 8 keping tulang. Sekarang mari kita lihat kelompok tulang wajah atau viscerokranium. Nah, ini adalah kranium kita tampak depan ya. Tulang-tulangnya antara lain, yang pertama ada maksila, rahang atas. Kemudian ada mandibula, rahang bawah. Lalu ada zygomaticum, itu adalah tulang pipi. Kemudian ada palatina, itu adalah tulang langit-langit. Dia ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian ada nasale, tulang hidung. Kemudian lacrimal, itu adalah tulang air mata. Kemudian ada conca. Lalu ada fomer. Nah, ini kalau kita hitung semua tulang yang menyusun wajah kita atau viscerokranium, yang pertama ada dua tulang rahang atas, satu tulang rahang bawah, dua tulang pipi, kemudian ada dua tulang langit-langit, ada dua tulang hidung, kemudian dua tulang air mata, lalu ada dua tulang kerang hidung atau conca, lalu satu tulang baja atau fomer. Nah, kalau kita hitung semuanya, itu semuanya ada 14 ya. Jadi total kepingan tulang pada kranium kita
itu ada 22 keping tulang. Baik, mari kita lihat tulang pendengaran atau ossicula auditus. Ini sebenarnya tulang ini lokasinya juga ada pada kranium kita, ya, namun kita bahas secara khusus. Yang pertama, tulang pendengaran kita itu ada malleus atau tulang martil, ya, karena bentuknya seperti martil. Kemudian di sebelah dalamnya lagi ada incus atau landasan, lalu ada stapes atau sanggurdi. Nah, ini masing-masing ada satu di telinga sebelah kiri, ya, kemudian ada di telinga sebelah kanan, ya. Maka kalau kita total semuanya itu ada 6 tulang pendengaran pada telinga kita, ditambah 1 tulang lidah atau hioid, ya. Maka pada kelompok ini total tulangnya ada 7 keping. Nah, berikutnya mari kita lihat kelompok tulang kolumna vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Di sini ada cervicalis, ruas tulang leher, kemudian ruas tulang punggung atau torakalis, lalu ada lumbalis, ini adalah ruas tulang pinggang. Kemudian ada sacrum, itu adalah ruas kelangkang, tulang kelangkang, ya. Kemudian ada coxigalis, ruas tulang ekor. Nah, semua ruas-ruas tulang ini masing-masing, tulang leher itu ada 7 ruas, kemudian tulang punggung itu ada 12 ruas, tulang pinggang ada 5 ruas, kelangkang 5 ruas, tulang ekor ada 4 ruas. Nah, ini ketika seseorang masih belum dewasa, total ruas tulang belakangnya ada 33 ruas. Nah, menjelang seseorang dewasa, maka ada beberapa ruas tulang yang menyusut menjadi satu ruas, ya, yaitu dalam hal ini ada tulang kelangkang yang tadinya 5 ruas kemudian berubah menjadi satu ruas. Lalu kemudian ada tulang ekor yang tadinya jumlahnya 4 ruas berubah menjadi satu ruas, ya. Maka total jumlah ruas-ruas kolumna vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang pada manusia yang sudah dewasa itu adalah 26 ruas. Nah, ini adalah kelompok tulang aksial berikutnya, yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini adalah tulang rusuk kita. Tulang rusuk kita itu terdiri dari rusuk sejati, ada 7 pasang. Kemudian ada rusuk palsu, itu ada 3 pasang. Kemudian rusuk melayang, ada 2 pasang. Lalu pada tulang rusuk ini juga tempat melekatnya tulang rusuk sejati itu ada tulang dada atau sternum. Maka kalau kita hitung jumlah tulang pada kelompok ini, itu ada 14 tulang rusuk sejati, kemudian ada 6 tulang rusuk palsu, lalu ada 4 tulang rusuk melayang, 1 tulang dada atau sternum. Nah, maka total tulang pada kelompok ini adalah 25 keping tulang. Oke, para pelajar sekalian, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa diulang kembali supaya lebih paham dan lebih tajam sehingga nanti mudah dalam menjawab soal-soal. Tonton juga pada video saya berikutnya hanya di OTM Channel, yaitu tulang-tulang appendicular. Sampai jumpa kembali, salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.